Hi guys, welcome back to Nur Laila channel. Guys, video kali ini aku bakalan reaction dan juga unboxing special edition Scarlett X Twice. Ini dia produknya guys, tada. Nih, lihat dari packingannya aja kan guys, lucu banget. Ini tuh bener-bener exclusive limited edition Scarlett X Twice. Bener-bener Scarlett itu bikin fandom Twice itu tuh jadi heboh banget guys. Nah, Scarlett menjadikan Twice sebagai star ambasadornya. Keren banget gak sih guys? Duk lokal Indonesia menjadikan artis K-pop, girl group K-pop sebagai brand ambasadornya. Kapan lagi guys? Keren banget. Udah beli satu paket special edition. Teen editionnya Scarlett X Twice. Ini yang varian Brightly. Sebelum kita akan unboxing produk ini, aku bakalan reaction dulu ya guys. TVC-nya dari Twice seperti ini videonya. Yuk kita tonton sama-sama ya. This is Twice's favorite skincare, Scarlett. Wow, keren banget guys. Ada Jisoo. Aku seneng banget sama Jisoo. Walaupun bukan one. Wow, cantik banget guys. Feeling so fresh. Go go go, let it to glow. Let's rise together with Scarlett Power. Scarlett, living your beauty. Scarlett. Keren banget guys TVC-nya. Ini yang pastinya ya, terkhususnya itu tuh buat yang seneng sama Twice bakalan ngerasa seneng banget guys. Apalagi kalau Scarlett X Twice itu kan guys, mereka tuh pasti bakalan ngerasa hectic banget gitu loh guys. Kayak aku kan bukan fansnya Twice, tapi aku tuh seneng sama lagu-lagunya. Aku kan seneng sama K-pop, jadi aku walaupun bukan fansnya, aku juga ikut seneng gitu guys. Apalagi ini kan produk lokal gitu kan, dia menjadikan star ambassador artis girl group K-pop sebagai star ambassadornya itu guys. Keren banget guys, ini pokoknya Scarlett I love you gitu dah. Di sini di member Twice ini aku tuh yang aku tahu itu cuma Jihyo ya guys. Saat pertama kali Scarlett itu upload apa tuh teaser gitu ya kan guys, teaser kayak dia nunjukin star ambassador-nya itu tuh pertama kali itu tuh aku lihat Jihyo. Kalau menurut aku juga Jihyo itu tuh juga cantik, tapi yang lainnya juga cantik, tapi aku tuh lebih tertarik sama Jihyo, nggak tahu kenapa ya kan guys. Komen di bawah kalian seneng sama member siapa nih Once. Once kan guys sebutannya, tulisannya tuh Once tapi bacanya tuh Once. Bener nggak sih guys? Kalau salah maafin ya. Oke, kita langsung unboxing. Ini dia limited editionnya Brightly Ever After Scarlett X Twice. Yuk guys kita buka. Tada! Wow, keren banget guys, dapet message from Twice. Ini di sini ada tulisannya lagi nih, apa ya, baca dulu guys. Let's rise together with Scarlett Power. Ya, tapi sayang banget guys di sini. Ini produknya kayak pecah gitu guys. Tapi overall semuanya ini produknya ini aman, cuman ininya aja sih yang pecah. Menurut aku sih nggak apa-apa sih ya guys, selagi produknya itu tuh aman dan nggak kenapa-napa. Kita langsung masuk ke ini dia guys yang paling ditunggu-tunggu dan paling disenengin sama Once, sama fansnya Twice itu paling senang sama ini sih, amplop apa nih isinya, amplop cantik, karena isinya itu orang-orang cantik semua guys. Kita lihat di sini ada Scarlett X Twice. Ada yang pertama kalian bakal dapetin letternya, suratnya dari Twice nih. Ada surat dari Twice. Isinya dear sahabat Scarlett, you to reveal your beauty with Scarlett. Yay, itu adalah isi dari pesannya Twice. Dan juga dapat ini loh guys, foto
postcardnya, postcard ini kan guys. Ini postcardnya guys nih. Ini aku cuma tahu sama Jihyun nih. Aku cuma tahu sama Jihyun ini postcardnya. Nih, ini adalah gua guys. Ini gua. Gua ikut foto juga di sini guys. Member ke-10 Twice. Ini gua. Gua jadi ini juga nggak apa-apa guys, asal foto sama Twice. Masih ada lagi guys, ternyata. Apakah ini? Jeng jeng jeng. Tada! Wow, dapet foto cardnya Jihyo. Kebetulan aku juga senang sama Jihyo. Nih di belakangnya nih bisa di scan. Ada tantangannya guys. Wow, keren banget kan. Ini kayak bentukannya itu tuh, ini gradasi gitu kan guys. Tuh, bisa dilihat di sini. Nah gimana guys? Packingannya aja udah menarik banget kan dari si Scarlett X Twice ini, yang skincarenya ini tuh kalian bakalan dapetin. Yang pertama itu kalian bakal dapetin surat cinta yang berisikan banyak sekali cewek cantik di dalamnya. Ada leathernya yang pertama, terus kalian juga bakalan dapetin postcardnya, dan juga kalian bakalan dapetin salah satu photocard dari membernya Twice. Ini kalau kalian fansnya Twice, kalian pasti bakalan seneng banget ngoleksi photocard ini, karena photocard ini tuh dibuat secara limited edition ya guys. Jadi buat kalian yang fans banget sama Twice, kalian wajib banget ngumpulin 10 member, salah satunya aku. Nggak, 9 member dari Twice kalian wajib banget buat ngumpulin photocardnya ini. Ini aku dapet yang Jihyo dan aku seneng banget karena aku dapet yang Jihyo. Biasa satu paket skincare Scarlett itu terdiri dari facial wash, toner, serum, day cream, dan juga night creamnya. Karena muka aku nggak berjerawat, jadi aku pakai yang Brackley. Aku beli yang varian Brackley. Kalau kalian punya jerawat, kalian pakai yang varian acne ya. Untuk review semua ini aku udah pernah review di video-video berikut ya guys. Kalian tinggal tonton aja di sana untuk cek cara pakainya, cek kandungannya, apakah produk Scarlett ini aman untuk kalian gunakan. Nah, kalian tonton di video aku ya. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan video-video tentang Scarlett ini. Kalian wajib banget buat tonton semuanya, oke? Selama persediaan ini tuh masih ada, pokoknya kalian harus banget beli ya guys. Harganya juga murah banget. Nih linknya aku cantumin di description box ya. Jadi segitu aja dulu untuk unboxing dan juga reaction TPC-nya di Twice. Banget kan guys, pas lagi musimnya yang lagu Love What Is Love, yang itu kan aku pernah dance. Ini dance-nya guys nih, kalian lihat sini nih aku dance di TikTok. Ini aku bakalan nyanyi I wanna know what is love. Itu adalah lagu favorit aku dari Twice. Dan aku juga tahu lagu lainnya, You love me lucky, you lucky lucky, gitu gak sih nyanyi? Cubi. Maaf ya kalau ada salah dalam penyanyiannya ataupun penyebutan nama membernya ataupun penyebutan dari fansnya Twice. Saat X Twice ini dia kan ada tagline-nya ya kan guys, reveal your beauty. Nah, untuk kalian itu tuh harus percaya diri dengan kecantikan kalian. Kalian gak usah minder. Pokoknya kalian tuh jangan insecure lah ya guys. Intinya itu kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian tuh punya banyak sekali permasalahan kulit, itu bisa diatasin loh dengan kalian menggunakan produk skincare dari Scarlett. Seperti tagline-nya tadi, reveal your beauty. Pokoknya semua wanita itu tuh cantik guys, kayak member Twice. Lagi aku kan member ke-10-nya Twice. Canda guys. Oke, jadi segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton video-video aku review Scarlett yang lainnya di sini ya kan guys. Segitu aja dulu. Bye bye. Sampai ketemu lagi guys. Annyeong.